Sampai hari ini umat yang paling kuat berpuasa itu adalah umat Yahudi. Itu belum ada lawannya lagi itu. Umat Yahudi itu, Bu. Pertama kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa itu sebelum menerima wahyu, dia diperintahkan Allah puasa 30 hari di bulan Zulqa'dah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi totalnya itu 40 hari, Pak. Apakah Nabi Musa pakai sahur dan berbuka? Ternyata tidak. Jadi kalau di dalam kitab Injil sendiri itu, Bu, di nama suratnya itu Keluaran 34 ayat 28. Di situ apa kata Allah, Pak? Dan ingatlah ketika Musa bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam tidak makan roti dan tidak minum air. Jadi sama sekali tidak makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kita kepada Allah. Kita dipertemukan di Ramadan tahun ini dalam keadaan iman yang kuat, walaupun dalam keadaan sakit, tapi semua dikesampingkan, tetap melaksanakan puasa, tetap sholat berjamaah. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Tepatnya tahun kedua Hijriah, Pak, di saat Rasulullah sudah hijrah di Madinah, tahun kedua itu barulah diperintahkan Allah puasa Ramadan ini. Jadi kalau sampai hari ini berarti puasa kita ini baru 1443, Pak. Kalau tahun Hijriahnya 1445 dari tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelumnya itu Rasulullah melaksanakan puasa seperti yang dilakukan umat Yahudi di tanggal 10 Muharram. Awalnya itu puasa, Pak. Dilihat Rasulullah di Madinah, kalian puasa apa ini? Kami puasa untuk mengenang kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Maka kata Rasulullah, kami lebih berhak berpuasa atas kalian. Sejak itu diperintahkan Rasulullah, hendaklah siapa yang mau berpuasalah di tanggal 10 Muharram. Untuk menyelisih umat Yahudi, mulailah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Nah, itulah awalnya puasa dulu, Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika diwajibkan oleh Allah melalui surah Al-Baqarah 183 yang sering kita dengar di setiap Ramadan ini, bismillah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini Allah mengatakan bahwa puasa yang kita lakukan ini juga diwajibkan Allah kepada umat sebelum kita. Jadi bukan kita aja nih, Pak, yang berpuasa nih. Sampai hari ini umat yang paling kuat berpuasa itu adalah umat Yahudi. Itu belum ada lawannya lagi itu. Umat Yahudi itu, Bu. Pertama kita lihat Nabi Musa. Nabi Musa itu sebelum menerima wahyu, dia diperintahkan Allah puasa 30 hari di bulan Zulqa'dah, 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi totalnya itu 40 hari, Pak.
apakah Nabi Musa pakai sahur dan berbuka? Ternyata tidak. Jadi kalau di dalam kitab Injil sendiri itu bu, di nama suratnya itu Keluaran 34 ayat 28. Di situ apa kata Allah, Pak? Dan ingatlah ketika Musa bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam tidak makan roti dan tidak minum air. Jadi sama sekali tidak makan, tidak minum. Dan Musa menuliskan pada loh itu 10 firman Tuhan. Nah, bayangkan bu, puasa Nabi Musa 40 hari 40 malam, Pak. Kita janganlah buat-buat macam ini 3 hari mati ini, Pak. Nah, itulah yang diinginkan Allah, bahwa kesucian hati itu hanya bisa didapat dengan melaparkan diri. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa puasa juga 40 hari, Pak, tetapi pakai makan, pakai minum macam kita ini sebelum menerima kitab. Dan pesan Nabi Isa itu, Bu, kalau dalam kitab mereka itu Matius 6 ayat 16. Apa kata Nabi Isa? Kalau orang Kristen bilang Yesus, dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram wajah kalian seperti orang munafik melakukan puasa karena riya. Katakan kepada orang itu bahwa kalian telah mendapatkan upahnya. Maksudnya itu Nabi Isa ini memerintahkan umatnya kalau berpuasa itu ikhlaslah. Tidak usah buat-buat muka sedih, muka letih. Ini tidak akan ada nilainya di sisi Allah. Itu maksud Nabi Isa. Jadi kan banyak nih, Pak, ya. Kalau puasa Ramadan ini boleh dibilang tidak ada orang buat macam itu, Pak. Tapi kalau puasa sunnah biasanya itu, karena yang melakukan itu jarang. Kan yang puasa sunnah ini orang-orangnya jarang, Pak. Nah, itu sampai bikin video dia kalau setiap sahur tuh. Assalamualaikum guys, kita puasa dulu hari ini ya guys. Puasa Senin Kamis. Tapi ibu tidak pakai makan guys, cukup dengan air putih saja biar tahu orang dia kuat itu, Pak. Itu langsung diuploadnya, Bu. Ditunggunya orang komentar. Tidak ada orang komentar. Masya Allah Bu aja udah tua kuat juga puasa. Nanti jawabnya, jak gadis saya macam ini lagi. Tahu orang tu siang-siang tu letih-letih badannya, muka sayu. Ngapa bapak kok letih betul muka, Pak? Nggak tengok story saya semalam. Saya aja bangun tu jam 3 tu udah tahajud saya. Ada story saya semalam tu di WA, di IG ada juga. Jadi banyak orang beramal itu ingin mendapatkan upah dari manusia. Nah, tapi kalau puasa Ramadan, Pak, ini dijamin ikhlas sebab semua orang puasa. Apa mau diriakan? Dari mulai anak PAUD udah belajar puasa, anak TK udah puasa, Pak. Buat-buatlah letih-letih percuma, enggak juga akan dipuji orang. Nah, jadi Nabi Isa ini bagus nih, Bu. Ini bisa juga peringatan juga untuk kita bahwa janganlah muram mukamu ketika berpuasa. Harus cerah, harus ceria. Para ulama dulu kalau puasa sunat tuh, Bu, tidak ingin diketahui oleh siapapun. Jadi selalu bibirnya dikasih minyak supaya orang menyangka mereka tidak puasa. Malah tidak ingin dia orang tahu bahwa dia puasa. Kalau dia sedang sholat sunat, masuk orang langsung tidur dia di atas sejadah, Pak, supaya orang tidak tahu dia sedang sholat sunat. Nah, dijaga betul. Begitu juga dengan bersedekah. Kalau kita ingat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sewaktu dia menjadi khalifah, Pak, hampir setiap pagi rumah-rumah orang miskin selalu ada makanan di pintu-pintunya, dan tidak ada yang pernah tahu siapa yang ngasih makanan itu. Tapi mulai heran orang, semenjak Ali meninggal tidak ada lagi makanan itu. Disitulah orang menduga-duga, berarti selama ini Ali yang ngasih makan. Dikuatkan pula oleh orang yang memandikan jenazah Ali. Betul memang Ali, ketika kami memandikan jenazahnya ada bekas merah kebiru-biruan di bahunya, jadi bekas mengangkat karung makan. Wah, jadi ini yang dikatakan Allah,
orang yang paling hebat sedekahnya itu Ibnu Adam yatasaddaqu biyamini an simal fahuwa asyaddu minhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Tidak ada lagi makhlukku yang lebih hebat daripada itu. Nah, itu yang paling hebatnya itu, Pak. Cuman apakah salah kalau kita melihatkan sedekah kita? Tidak pula salah. Yang penting tujuan kita. Kita ini melakukan kebaikan itu bisa untuk memotivasi orang lain supaya orang mau bersedekah. Cuman kebanyakan tidak bisa macam ini, Pak. Nah, itu pula susahnya. Sedangkan udah buat hamba Allah aja masih belum bisa kita ikhlas. Kadang asal masuk masjid tertengok juga papan tuh, Pak. Tersebut juga sama yang hamba Allah tuh saya tuh. Cuman kata ustaz enggak usah tulis nama lagi. Tetap juga orang tahu, Pak, kan. Susah, Pak. Nah, makanya umat kita ini sebetulnya mulai harus dibiasakan seperti itu di masjid. Pokoknya masjid tanpa donatur, tapi uang infaknya besar, itu tuh, Pak. Setahu saya cuma satu masjidnya baru di Indonesia, itu Masjid Jogokarian, Pak. Nah, Masjid Jogokarian tidak ada donatur, tidak ada menulis nama. Kemudian tetap ada kotak, silahkan isi berapapun mau diisi. Kemudian uangnya langsung digunakan. Di situ mungkin cocok, Pak. Di Pekanbaru ini usah lagi hilang duit itu, Pak. Payah. Kalau tidak pakai-pakai nama itu lenyap, Pak. Sedangkan tidak pakai namanya, Bu, kadang pas pengalihan pengurus, fisik uang itu tidak ada lagi, Pak. Diumumkan ada jumlah uang sekian, tapi pas serah terima duitnya tidak ada lagi. Itu pula ngeri, ya, Bu. Orang kadang-kadang kalau soal agama tak taat, Pak. Kalau duit infak lewat juga kadang-kadang, Pak. Memang ngeri, Bu. Jadi makanya kita sendiri saja yang berusaha untuk meluruskan niat kita ketika bersedekah. Mau kadang kan ada cari hati ke hati itu, Pak. Ya dari Ibu apa sekian, ya Bu sekian. Itu bagus sebetulnya, Bu. Terpancing orang untuk bersedekah dia. Cuman kadang-kadang, Bu, dulu ada kejadian, dia sebetulnya mau sedekah 500.000, Bapak nih, Pak. Ah, dari Pak Tejo berapa? Nah, Bapak tuh anggaplah Tejo. 5, alhamdulillah 5 juta dari Pak Tejo. Diam, Pak Tejo itu sudah bilang 5. Niatnya 500, Pak. Ayang ngumumkan 5 juta, Bu. Pemenung Bapak tuh sebulan Ramadan tuh, Pak. Memang dikasih ya juga 5 juta, tapi agak pemenung, pendiam. Diajak ngomong tuh enggak dengar lagi, Bu. Wah, ini berarti kemarin rencananya 500 nih. Nah, tahunya dia nyumbang sebetulnya 500 itu dari istrinya, Bu. Azab kena amuk sama istri, Pak, tuh tahu orangnya dia kan. Dia beli kerupuk genepo pas mau berbuka, ditanya tetangga, ah, kok pakai kerupuk sekarang berbukanya? Itulah emas tuh. Sedekah dia ke masjid 5 juta, dia bilang 500, kurang ajar pengurusnya itu, disebutnya 5 juta, rupanya salah, Pak. Nah, jadi kadang-kadang ini pula lah, Bu. Mudah-mudahan kita ini bisa niat itu kita luruskan karena Allah. Karena kedudukan niat ini memang besar dalam Islam tuh, Pak. Kedudukan niat tuh. Bayangkan, Pak, ya, berniat aja kita satu, Allah langsung catat. Kalau dilakukan diganti 10 kali lipat. Kalau kita mau buat buruk tidak dicatat sama Allah. Tapi kalau sudah dilaksanakan baru dicatat satu. Bapak, ibu sudah sering sholat subuh berjamaah. Tidak taunya sakit, tidak bisa ikut berjamaah. Maka di sisi Allah tetap dihitung sholat berjamaah. Itulah kedudukan niat itu. Udah biasa puasa sunat, rupanya sakit, tetap dihitung Allah puasa. Udah biasa tahajud, sakit, tetap dihitung Allah tahajud. Jadi orang yang bisa menjaga niat, dia konsisten, maka dia tetap akan dibalas seperti amalan yang biasa dia lakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat definisi puasa ini kan kita semua tahu, Pak, tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh di siang hari. Tapi kalau orang Israel puasa, Pak, itu ngeri syaratnya, Bu. Selain syarat yang tiga tadi,
tidak boleh mandi selama berpuasa, tidak boleh makan daging, kemudian mereka tidak boleh menggunakan pakaian bagus dan sepatu kulit, dan mereka taat dengan aturan ini, padahal ini aturan yang dibuat oleh rahib mereka. Puasa mereka yang terkenal itu, Bapak Ibu, namanya puasa Evet Yom Kippur. Puasa Evet Yom Kippur itu puasa hari pertobatan, Pak. Kenapa mereka berpuasa? Dan Nabi Isa pun melakukan puasa ini, karena dari turunan Musa. Jadi Nabi Musa melakukan itu, Nabi Isa pun ikut juga, sempat ikut dalam riwayat berpuasa Evet Yom Kippur ini. Dia pernah menyembah anak sapi, kemudian diampuni oleh Allah. Nah, itu yang membuat mereka bertobat massal waktu itu, Pak. Tobat massal, sebab orang Yahudi ini, Bu, kebendaannya itu tinggi. Jadi dia kalau nyembah tuh, Pak, kalau ada gambar itu lebih kusuk dia. Anggapannya gitu. Dia nengok orang ada Tuhannya, ada patungnya, masa kita enggak ada. Kemudian adalah orang, dia buatlah patung anak sapi. Kemudian anak sapi itu bisa berbicara. Sejak itulah mereka menyembah anak sapi itu. Kemudian dimatikan oleh Allah, dihidupkan kembali mereka. Nah, itu yang membuat mereka itu bertobat kepada Allah. Itulah pemaafnya Allah, Pak. Berkali-kali disyirikkan oleh orang Israel itu tetap diampuni Allah. Nah, mereka tobat, diampuni oleh Allah, maka mereka pun melaksanakan puasa Evet Yom Kippur. Puasa Evet Yom Kippur itu, Bu, sahurnya jam 6 sore, Pak. Berbukanya jam 6 sore besok. Dan itu tidak mandi-mandi selama 10 hari. Dia tidak boleh mandi, Pak. Berapa kuatnya mereka, walaupun ajarannya seperti itu, tapi kuat, Bu. Dan mereka itu ikhlas menjalaninya. Cuman tidak ada aturan seperti ini yang harus mereka lakukan. Nah, itu aja kena, ya, Bu. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Cuman ini gaya hidup yang bagus bagi orang Israel. Makanya kenapa orang Israel itu cerdas-cerdas, Pak. Karena mereka itu kalau untuk puasa sangat kuat. Dan tidak bisa dipungkiri, Bu, orang yang rajin berpuasa itu keumumannya mereka memiliki otak yang cerdas. Orang yang suka puasa itu dia cerdas, ya. Karena yang membuat bodoh itu kan makanan, Pak. Contohnya nih, Bu, ya, pas tengoklah orang berbuka di masjid, banyak dia berbuka, makan sampai bodoh dia, Pak, termenung sudah tuh. Orang udah sholat dia duduk di luar tuh. Nah, itu yang makan sampai bodoh tuh, Pak. Ini di masjid-masjid banyak sekarang nih, Pak, orang makan sampai bodoh. Dia kan dibuat pengurus program itu kan sebetulnya baik, Bu. Nah, supaya kita bisa beramai-ramai makan. Cuman termasuk gagal program nih, Pak. Akhirnya tidak tercapai target tuh. Karena ada masjid yang rutin saya melihat bertahun-tahun. Diadakan buka bersama di masjid itu, akhirnya banyak yang tidak sholat maghrib, Pak. Mereka makan sampai bodoh, kadang berkelahi lah tuh, Bu, berebut bakwan, berebut salah, anak-anak lah namanya, Pak, kan. Berebut mihun. Nanti yang emaknya lah berkelahi lagi. Dia dulu yang ngambil, kau pula yang ngambil duluan. Oh, anak ibu tuh yang ini ada berkelahi. Padahal ini udah gagal nih, Pak. Program 10 hari terakhir Ramadan itu udah saya anggap gagal itu. Akhirnya banyak orang tidur di masjid, Pak. Dia mengharapkan makan nasi ramas menjelang sahur saja. Ibadah enggak? Enggak ada yang ibadah. Tidur aja. Mau menyelamatkan perutnya aja. Itu di mana-mana masjid, Bu. Termasuk Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Masjid-masjid besar ini bukan baru ini masalah itu tuh, Pak. Maksud pengurus itu baik. Nah, cuman jamaah kita ini belum bisa diajak gitu lagi, Pak. Belum bisa dia lagi. Jamaah kita belum dewasa lagi untuk itu. Saya kalau perhatikan di Masjid Nurliman Pasar Mambo itu, ya, Bu, ya, itu pas mau berbuka itu ngeri, Pak.
Tidak ada yang boleh dibilang pas orang selesai sholat maghrib dia jadi masbuk semua ya Pak. Awak yang payah keluar jadi. Dia masbuk semua dua sab kadang-kadang Pak kan. Karena betul-betul dihajarnya berbuka itu bu makan tuh. Risoles, salah, pastel, adisi semua Pak. Selagi masih ada juga lagi ya, tinggal pas orang keluar tinggallah semangka agak sepotong apa itu tinggal lagi Pak. Jadi kalau menurut saya udah gagal program ini. Nah, program ini udah gagal karena tidak bisa jamaah kita ini akhirnya menjadikan itu sebagai untuk taat kepada Allah. Tapi kalau misalnya kita kasih kurma dulu Pak kan, sholat semuanya, habis itu baru dilepaskan makanan, mungkin bisa. Nah, mungkin itu bisa. Nah, jadi kalau kita banyak makan, otomatis syahwat kuat. Kalau syahwat sudah kuat, maka ibadah pun akan menjadi malas. Itu sudah jelas, Pak. Jadi kadang Bu ya pas sholat tarawih itu, imam padahal standar aja kecepatannya, Pak. Tapi merasa lama jemaah jadinya karena dia udah ngantuk. Kadang dikode-kode pakai batuk, Pak. Nah, itu artinya cepatlah ruku. Enggak juga baru itu baru cepat ruku betul lah. Dua hari sudah tuh berhentilah imam tuh lagi, Pak. Daibo jemaah lama betul dia jadi imam padahal enggak, biasa aja gitu. Kalau badan kita berat tuh kan malas kita ibadah, Pak. Karena makan sudah banyak. Nah, kemudian Rasulullah juga mengatakan dalam sebuah hadis, Pak, wahai kaum muda, kalau di antara kalian ada yang telah siap untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan seorang dan membentengi kemaluannya. Jadi ini pesan Rasulullah sama kaum muda, kalau kalian sudah pantas menikah, menikahlah. Karena di zaman Rasulullah itu, Rasulullah udah tahu itu belum ada TV loh Pak, belum ada HP. Karena Rasulullah tahu bahayanya, pandangan mata itu. Bu. Makanya disuruh Rasulullah menikahlah kalian. Kalau enggak, kalau belum bisa kalian menikah, maka hendaklah kalian berpuasa, karena puasa itu akan menjadi penahan nafsu syahwatnya. Jadi lapar bisa mengurangkan syahwat. Tapi sekarang ini percuma, Bu. Kalau ini tidak dijalankan, kenapa? Anak-anak muda megang HP. Jadi walaupun berpuasa, dia tetap dia akan nafsunya tetap kuat, Pak. Karena datangnya penguatan nafsu itu bukan hanya dari makan, tapi juga dari mata, Pak. Jadi kalau ingat kita, Bu, kenapa ada orang tua-tua di masa tuanya itu jadi mental dia, Pak. Suka dia ganggu-ganggu perempuan, suka karena padahal dia udah enggak kuat lagi itu, Pak. Makan udah kurang, Bu. Matanya. Cucu atuk dipeluk-peluknya anak orang, Pak. Macam cucu awak, manalah ada macam itu, Pak. Cucu atuk tapi lewat juga, Pak. Kan ada orang di masa tuanya tidak bisa menjaga dirinya, Pak. Sebab apa? Pandangan mata, Bu. Jadi kalau sekarang ini anak-anak muda berpuasa betul dia akan percuma kalau sempat mata tidak terjaga. Siapapun, Pak, mau bapak pun tetap juga kita nonton TV, ditengok juga habis tadarus, pulang ke rumah putar TV, tengok wajah perempuan lama-lama di TV, menyelera juga lah jadi. Itu enggak bisa dengan puasa tuh, Pak. Kalau zaman Rasulullah tuh sedangkan dianjurkan zaman Rasulullah tuh Bu, orang puasa itu belum ada TV lagi, Pak. Orang tertutup. Nah, itu aja udah disuruh apalagi di zaman sekarang. Maka banyak orang bilang, saya makin puasa, Ustaz, makin kuat syahwat saya. Karena mata memandang kemana-mana. Dipandang juga orang. Balik nanti dari masjid nih, Pak, pengajian. Nanti putar TV. Ditengok penyiar berita itu. Walaupun dia tertutup lama-lama kan terkerekam juga di kepala. Cantik juga anaknya. Ditengok wajah istri. Meloyo langsung, Pak. Ya, istri itu macam. Ya. Itu tuh yang payah itu, Pak. Tidak semangat jadinya nengok wajah pasangan sendiri. Ibu pun gitu juga, ditengok laki-laki ganteng-ganteng itu meloyo lah nengok bapak jadinya. Nah, ngapalah laku nikah sama kau ni. Tentu gitu kan jadi dalam hati, Pak.
Jadi memang semua-muanya nih Pak harus dijaga sekarang ini. Jadi anak-anak muda pun saya dalam masjid, masjid kan banyak pakai wifi Pak. Saya ngaji kemarin di suatu masjid. Awalnya senang saya Pak, banyak anak muda di atas loteng tuh nih, rajin anak-anak muda sini. Saya sangka baca Quran Bu, tapi nengok gini-gini miring-miring rupa main game Pak. Awak dapat saya dia gini megang HP itu baca Quran gitu. Rupa main game Bu, gini-gini badannya kan. Oh, ini main game, malah main game online dia di masjid tuh. Nah, inilah susahnya Pak. Memang kemajuan teknologi itu bagus Bu. Cuman kita aja yang ngira-ngira lagi. Ini masanya kita karantina Pak. Berlaku dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama bulan Ramadan dijaga semuanya tuh Pak. Sedangkan jadi putri Indonesia aja Pak itu tidak boleh megang HP Pak, di karantina. Kemudian menjadi Indonesian Idol di karantina tidak juga boleh megang HP. Nah, itu untuk jadi penyanyi itu, apalagi untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa Pak. Jadi kalau bisa HP itu sekarang ini hanya untuk yang penting saja, WA, menelpon orang untuk kepentingan dakwah. Selain itu tutuplah dulu, jaga-jagalah mata dulu. Karena mata kita ini Pak sumber segalanya Pak. Dari mulai syahwat naik bisa gara-gara mata, sampai akhirnya kita belanja perbukaan pasti gara-gara mata. Rencana tidak membeli apa-apa Pak, coba Bapak keluar sore, Ibu keluar sore, rencana tidak ada belanja apa-apa nih Pak. Terbeli juga akhirnya lote, salah, bakwan, padahal tidak ada rencana beli nih. Dan itu setiap hari berlebih-lebih di rumah, banyak yang tidak termakan. Tapi kita beli terus, nah itulah gara-gara mata. Jalan ke mall, rencana tidak beli apa-apa Bu, ah tertengok ini, tertengok diskon, tertengok, akhirnya terbeli juga. Jadi mata ini memang harus hati-hati deh. Jadi bukan hanya diisi di perut yang membuat syahwat kuat, mata pun bisa membuat syahwat kita kuat. Kemudian Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun atas lima hal. Jadi yang lima ini Pak tidak boleh ditinggalkan satu diantaranya. Yang pertama bersyahadat, ini umum kita tahu nih Pak. Tapi tuntutan syahadat itu besar Bu. Walaupun badan kalian terpotong-potong kata Rasulullah, jangan pernah kalian berubah. Nah, berat syahadat itu. Kita jangankan terpotong-potong lagi Bu, kena ancam orang aja udah berubah gitu tuh Pak. Memang berat tuntutan syahadat. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah itu Bu ya, yang namanya Sumayyah binti Ka'ab itu perempuan Bu. Begitu dia sudah memilih Islam, dia bersyahadat, berapapun disiksa oleh Abu Jahal, tidak ada sedikit pun dia berpindah. Sampai capek Al-Gojo mencambuk dia Pak, tidak berubah. Akhirnya macam mana cara membunuhnya Bu? Tombak dimasukkan ke kemaluannya Pak. Sampai tembus ke tengkuknya. Sama sekali dia tidak berubah. Nah, itulah kalau orang sudah tauhid menghujam ke dalam hati. Ini yang saya ceritakan kemarin. Ini kena janji-janji manis apa? Saya kasihan Bu ya. Tahun kemarin tuh anggota-anggota dewan yang ke majelis taklim loh Pak. Iba saya nengoknya. Ibu-ibu mau mendukung saya, mau. Nah, itu dua minggu kemudian masuklah partai lain. Nah, ibu-ibu mendukung, mau. Kasihan saya, Pak. Habis kena PHP sama ibu-ibu itu, Pak. Saya kan ada dua kali masuk, Bu, setiap Rabu di satu masjid. Kena duit aja udah goyang orang, Pak. Saya di depan duduk, menghadap ke ibu-ibu. Satu ada anggota dewan ini, dia mau maju lagi. Habis itu diumumkannya lah, ibu-ibu, saya insya Allah maju tahun depan. Saya mohon dukungan ibu-ibu. Tapi saya kemari tidak kosong ya ibu-ibu, saya membawa kenang-kenangan. Itu tadi ada udah dicatat namanya, Bu Emma udah dicatat semua, Bu Emma. Udah, ya, nama koordinatornya Bu Emma tuh Pak. Itu ada beras 5 kilo, telur 1 papan, minyak goreng 2 liter. Mohon diterima ya Bu. Ya, Ibu sudah memilih saya, mau. Ajarkan kami Bu cara mencoblosnya. Senanglah hati Ibu tuh ngajarkan ya Bu.
hari Rabu ganjil berikutnya saya masuk lagi Pak, ada anggota dewan lagi yang lain Bu. Ibu-ibu, saya akan maju tahun depan. Ibu-ibu semua sudah punya seragam? Belum. Bu Emi ada dicatat nama ibu-ibunya. Ini Bu Emi lah lagi Pak. Udah Bu, dicatat. Itu ada bahan seragam ya ibu-ibu, silahkan dijahit. Itu sudah ditunjuk penjahitnya, nanti saya yang bayar. Dan bukan itu saja ibu-ibu, saya juga membawa sembako. Itu ada, sudah ada di mobil, itu nanti diturunkan. Dedi, turunkan Ded. Dedi lah Bu, nama sopirnya Pak kan. Turun Dedi. Turunkan Ded. Turun. Dan ini maaf ibu-ibu, bukan saya bermaksud ingin merendahkan ibu-ibu. Saya juga ada untuk masing-masing orang 250.000. Mohon diterima ibu-ibu. Apakah ibu-ibu mau mendukung saya? Iya Bu, kami dukung ibu. Jangankan syahadat dipotong-potong, madan lagi Pak, kena duit Pak. Saya di depan tidak tahan, saya ketawa Bu. Dia kasihan saya nih, kok anggota dewan nih, kata saya. Datang ibu-ibu ini, ya hidup ibu ini, kok kami milih ibu inilah. Datang ibu-ibu yang baik Bu, tidak boleh kayak gitu Bu. Kita kemarin udah janji, Allah itu kemarin tidak ada ngasih duit dong nih, seragam apa. Sedih saya deh kok Pak, iba saya Bu. Kita tuh Pak mudah goyang Pak, sekarang itu mudah goyang Bu. Jadi mempertahankan syahadat itu berat Pak, di semua lini kehidupan. Tidak boleh ngolah orang, tidak boleh nipu orang. Kalau sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah ini, kita bulan puasa yang nipu masih juga. Karena Bu, di bulan puasa ini iblis namanya bersih semuanya Pak, karena dia tidak ada ikut campur. Iblis semua dibelenggu. Inilah kita dan nafsu kita. Selama ini kan iblis yang selalu kena salah kan Bu. Iblis itu terfitnah dia selama ini Pak. Kalian yang jahat daripada aku juga kena. Iblis sejahat-jahat iblis Bu, takut sama Allah Bu. Kita aja gak takut sama Allah Pak. Jadi ini sekarang ini kan dibuktikan nih Bu. Dia dibelenggu semuanya. Dia gak ikut campur lagi nih Pak. Makanya keinginan kita ibadah tinggi. Aneh kan di bulan Ramadan inilah kita nampak orang berduyun-duyun. Nah itu kalau iblis dibelenggu tuh Bu ya, berduyun-duyun orang di masjid. Yang melemahkannya apa Bu? Mata dengan perut, makan. Itu yang membuat orang sepi di 20 hari besok tuh Bu. Karena makan, karena mata. Udah banyak mata yang tertengok pakaian inilah itulah. Nah itu yang membuat melemah dia jadinya. Nah kemudian Pak, kita ingat apa kata Rasulullah waktu pulang dari Perang Badar. Perang Badar itu Pak, perang besar. Itulah penentuan Islam akan terus lanjut atau punah. Itulah Perang Badar itu Pak. Tetapi habis perang, pulang Perang Badar itu, apa kata Rasulullah? Kita baru kembali dari perang kecil menuju perang besar. Terkejut sahabat, ada perang yang lebih besar daripada ini Rasulullah? Ada, yaitu perang melawan hawa nafsu. Memang berat nih Pak. Dan kita ingat Bu, dalam hadis qudsi, ketika akal kita ini diciptakan oleh Allah, Allah suruh dia menghadap, menghadaplah akal ini. Ditanya oleh Allah, siapa engkau dan siapa aku? Kata akal kita ini, engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Jadi akal kita ini baik Pak, dia penurut Bu. Kalau akal kita ini dia penurut, disuruh baik dia mau baik. Tapi ketika nafsu ditanya oleh Allah, disuruh nafsu menghadap, siapa engkau dan siapa aku? Jawaban nafsu apa Bu? Aku, kau. Melawan Pak. Dibakar oleh Allah 1000 tahun Bu. Udah dibakar dia, diangkat lagi, siapa engkau dan siapa aku? Masih juga melawan Pak. Aku, kau. Akhirnya dilaparkan dia oleh Allah. Setelah dilaparkan baru nyerah dia Pak. Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Makanya kita laparnya jadi baik kita jadinya Pak. Inilah untuk mengekang hawa nafsu. Cobalah Bu siang-siang, tidak ada orang begunjing di masjid karena perut lapar Pak.
Kak udah tahu kakak kak suami saya deh nanti aja lah letih betul lah haus. Cerita orang di masjid deh angin banari koyoni oyo cerita cuaca pak tak ada ceritakan orang pak. Baik orang kalau belum puasa nih pak. Tapi kalau udah berbuka bu lepas semua. Pas tadarus tu sempat menceritakan jan Bali kue dekik siapa kareh. Sambil nunggu dia ngaji tu pak. Mik dah jelas hidup di luar pak. Kerupuk bawangnya patah gigi lagi bu, tangan pak. Karena kalau udah perut berisi itu kan semangat bu. Kalau dia masih kosong pak, aman ya. Mana ada orang mau cerita bu? Kalau pas siang tu letih, itulah kalau nafsu ni dia dikekang. Jadi dia memang melawan ya. Nah makanya bulan puasa ini pak itu murni. Siapapun yang jahat di bulan Ramadan itu murni diri dia sendiri. Tidak ada godaan iblis di sana. Itulah asli kita. Mana yang jahat, mana yang apa. Itulah nampak di bulan puasa ini. Jadi syahadat itu pak betul-betul kalau sempat kita ini betul-betul bersyahadat. Bu, tidak bisa miring-miring kita pak. Mau dipengaruhi seperti apapun. Dia bu yang akan mempengaruhi syahadat kita itu bila ditawari jabatan, kemudian bila ditawari uang, dekat dengan penguasa, itu tuh payah tuh pak. Misalnya gini bu, kami ustadz-ustadz nih dekat misalnya sama penguasa. Sebetulnya bu dekat sama penguasa itu tidak masalah ketika kita menasehati itu boleh pak, tapi kalau dekat sama dia kemudian dia kasih bantuan kita terima otomatis mulut terkunci pak. Tidak bisa bu. Misal saya dikasih gubernur saya duit 100 juta ini untuk ustaz, saya terima lah walaupun pakai bahasa basi, apa nih pak tidak usah lagi ya, kan tiga kalinya pak nolak itu, satu kan terima juga. Syukur aja lah tidak ada dikasih. Sempat ngasih payah juga nolak itu pak. Banyak itu pak. Memang di bahasa basi itu pasti ada gitu ya. Tapi pasti diterima. Syukurnya pak tidak ada. Kalau ada panik juga saya nih. Macam mana cara ngelak itu pak ya. Banyak itu. Udah dikasih duit bu. Sudah tuh saya mau menasehati dia. Sanggup atau tidak pak? Tidak akan sanggup, kurang ajar saya tuh. Udah dibantu orang tuh, orang digitukan. Nah, pasti itu anggapannya pak kan. Makanya bu, ulama dahulu pernah ada gubernur datang ke Mekah. Disuruhnya coba cari ulama lah, aku mau bertanya. Bertanyalah dia sama ulama nih bu. Ulama ini menjawab dengan lembut, Anda tidak salah pak gubernur. Apa yang Anda lakukan benar. Kata gubernur ini, kasih dia uang. Dikasihlah uang. Aku bukan membutuhkan ulama seperti ini. Karena rata-rata ulama itu pasti, ya tidak apa-apa pak, tidak apa-apa. Sekali dapat seorang ulama, bu. Datanglah utusan gubernur ke rumahnya. Kau dipanggil gubernur. Suruh dia yang datang kepadaku. Aku tidak butuh dia. Satu ini baru heran gubernur itu, bu. Ini berarti ini. Aku orang macam ini yang kubutuh. Masuk dia ke rumah orang tuh bu ya. Kemudian dimatikan sama tuan rumah nih lampu. Akhirnya meraba-raba gubernur tuh terpegang tangan dia. Dipegangnya tangan gubernur tuh. Halusnya tangan kau nih lagi. Besok di neraka kau akan merasakan bagaimana penderitaan rakyat. Wah baru terkejut gubernur nih. Apakah kau ada kebutuhan yang harus kupenuhi? Tidak perlu, aku sudah dikasih Allah kekayaan. Keluar ajalah dari rumah. Wah, itu baru terkejut orang, pak. Kalau tidak itu, bu ya. Ulama-ulama ini macam di Pekanbaru ini kan susah, pak. Rata-rata dikasih jabatan, ustadznya dikasih uang, udah senyap itu, pak. Habis yang salah pun jadi betul jadinya. Untung saya tidak di situ. Kalau di situ masuk juga nih pak, yakin saya nih. Misal saya habis ngomong ini bu ya, jangan dekat dengan penguasa. Tahu-tahu, datang utusan gubernur sama ustaz tadi ustaz ceramah subuh Masjid Rahmat, nampak kami di Facebook. Iya, itulah betul juga kata bapak tuh. Ini rencana ustaz apa rumah udah ada.
Kalau belum ada mau dibangunkan, oh, ya. Tapi tolong tidak usah macam itu ceramahnya. Ah, besok berubah Pak. Jadi kalau Bapak nampak saya berubah berarti tidak dapat saya itu. Pak ya Bu. Minta tolong ke Allah jangan dapat kita ketemu yang seperti itu. Karena kalau ketemu itu Bu sulit sulit itu. Tapi kalau berani kita Pak, ini yang saya pribadi ya Pak ya, yang pernah mengalami gitu Bu ya. Ketika kita tidak mau terhadap hal yang seperti itu Bu ya, merdeka kita rasanya Pak. Awalnya memang takut juga Pak. Nah, tapi kalau udah kita coba jalani ternyata lebih berkah hidup kita. Jadi walaupun kita kekurangan tetapi hati kita bahagia. Itu konsekuensi syahadat tuh. Memang dia masuknya itu Pak ya berulang-ulang Pak. Ah itulah godaan. Makanya jangan pilih jalur-jalur yang seperti itu. Ah makanya saya tidak pernah untuk dekat kepada siapapun. Jadi misal di pemerintahan Provinsi Riau ini Bu ya. Saya kenal dengan pejabat, dia duduk di pengajian saya, tapi saya tidak pernah untuk duduk mengobrol berdua. Nah, kalau orang kadang kan itu dijadikan orang tempat foto kita Pak, duduk cerita, saya memang enggak. Memang belum ada rasanya lagi Bu. Pokoknya selama yang menjabat siapa gitu Bu ya. Kalau kayak sama yang lain yang belum menjabat tapi dia pejabat di Pekanbaru ada. Tapi misalnya sama Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, misal dari Pak Samsuar ya Pak ya. Nah, dekat tapi saya tidak pernah ngobrol. Kalau duduk berdua itu saya hindari, tidak ada berfoto selama beliau menjabat. Habis itu ganti Pak Edi Natar. Pak Edi Natar Nasution itu Bu ya, setiap pengajian di Nur Masjid Nurul Yakin dia selalu hadir Pak. Jarang absen. Asal pengajian di Nurul Yakin tuh. Tapi saya tidak pernah duduk sama beliau dan beliau tahu. Saya tidak pernah berfoto, tidak pernah bercerita. Nah, gitu caranya Pak, kalau menurut saya gitu caranya. Nah, jangan sampai dekat. Kalau jangan sampai dekat itu bukan berarti saya benci sama beliau, tidak Pak. Kita doakan. Karena kalau udah dekat, pasti jiwa kurang ajar saya keluar. Nah, pasti itu pasti Pak. Sikit-sikit itu tolah enggak sikit Pak kan. Nah, tolonglah nih Pak Gub. Nah, itu pasti itu Pak. Enggak mungkin enggak Bu. Saya ini manusia biasa juga, bisa jadi hantu juga Pak. Nah, pasti bahaya juga. Karena ini kejadian di Pekanbaru nih Pak. Begitu para guru-guru dikasih dia mandat oleh pejabat, maka mereka akan melawan jamaahnya sendiri. Nah, itu terjadi Pak di Pekanbaru. Jamaahnya sendiri dilawannya. Nah, ini yang sedang heboh di Pekanbaru nih Pak. Nah, kasihan kita. Akhirnya saya pun sedih jadinya Pak. Nah, kenapa sampai begini gitu. Padahal ini sesuatu yang tidak benar, tetapi kenapa harus dilakukan juga. Nah, jadi ini tuntutan syahadat. Nah, kalau kita sudah bersyahadat Bapak Ibu, kemudian yang kedua itu sholat. Kalau orang kata Rasulullah, pembeda antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Siapapun orang Islam yang tidak sholat berarti dia kafir, sekalipun kekafirannya tidak mengeluarkan dia dari Islam. Jadi itu ingat ya Bu ya, siapapun yang bersyahadat pasti masuk surga Pak. Walaupun kena timang-timang dulu di neraka, nah, dia pasti masuk surga. Dan orang yang terakhir masuk surga itu Bu ya, apa kata Rasulullah? Serendah-rendah nikmat di surga, semewah-mewah raja di dunia. Itulah yang paling rendah. Jadi masih beruntung juga lah, walaupun pernah syahadat waktu nikah tok Pak, itu pun dah kena siram air lah baru bisa ngomong syahadat tuh. Ah, tetap masuk surga. Tapi kena azab dulu di neraka. Kemudian baru apa Bu? Berzakat. Orang banyak sholat udah rajin Pak, tapi sedekah nih kurang Pak. Sedekah nih dia enggak mau dia Bu. Masjid Rahmat ini termasuk dermawannya tinggi lah kalau untuk Pekanbaru Pak. Pengajian selalu. Siapapun yang masuk minta sumbangan ke masjid ini kan macam-macam nih yang masuk nih Pak ya. Ada yang dari Palestina, ada yang dari apa, semua dibantu. Pengajian tiap hari bukan sedikit biayanya nih Pak, besar nih Pak.
Ini bukti kedermawanan itu, Bu. Karena sudah sering ngaji, merasakan dampak ke dalam jiwa, akhirnya tidak ada takut lagi untuk menyumbang dermawan. Nah, kemudian baru kita puasa. Nah, banyak orang, Bu, puasa rajin sholat enggak, Pak? Puasanya udah bagus nih. Sembahyang enggak mau. Dia saya tanya, ngapa enggak sembahyang? Kan kotaknya beda tuh, Ustaz. Kotak sholat beda. Dialah emang beda-beda kotak. Dibagi-baginya lah tuh, Bu. Puasa ini beda, Ustaz. Puasa-puasanya. Sebetulnya dia ada benarnya, Bu. Karena puasa ini memang berbeda dia. Nah, cuman biarlah dulu, asal udah mau dia menahan makan dan minum, oke lah dulu. Lama-lama mudah-mudahan bisa diberi petunjuk oleh Allah. Cuman sampai sekarang saya nunggu udah 60 lah umur bapak tuh, Pak. Enggak juga sembahyang, Pak. Ada, Bu, puasa rajin, Pak. Dekat sama saya, Bu. Tapi udah kebal, Pak. Gimana pun diajak sholat tuh udah enggak mau lagi. Itu yang maksud Allah khatamallahu ala kulubihim. Itu sudah dicap Allah. Cuman puasa rajin, Pak. Kalau puasanya dari dulu, Bu, sholat ini lah udah 60 lah umurnya, saya tunggu, enggak juga ke masjid. Tapi ngopi di masjid, Bu. Minum kopi di masjid, ngumpul di masjid, Pak. Cuma belum mau lagi artinya untuk ke masjid. Nah, setelah puasa baru kita berhaji. Jadi yang lima ini memang tidak boleh dilepas satu di antara yang lainnya. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.